Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan The Pras Channel. Kali ini saya ada di Pasar Buruk Curug Tangerang. Di sini saya akan mencari harga burung murai trotolong. Bukan di sini kisaran harga berapa coba? Ada apa tidak? Kalau di kios-kios yang gede kan pasti ada, cuma yang di pinggir-pinggir jalan yang tanpa kios itu harganya berapa sih? Nah, di sini coba kita rada ke depan coba. Nah, di sini ada penjual baru kecil seperti ciplek. Ini ciplek, ada cipau. Ciplek dibanderol dengan harga 120. Cipau di sini pasaran masih 35. Perenjak 35. Ternyata harganya di sini cukup murah ya teman-teman, hampir sama kayak di pasar burung Pramuka, kayak sekelas ciblek aja di sini hampir sama lah. Bisa di pasar burung Pramuka 130, di sini pun sama 130, terus perenjak di sini kisaran 35 mungkin ya. Kalau misalkan ya wajar lah eceran, kalau beli partai beli overbox lebih murah lagi, mungkin bisa ya paling 10.000 kalau misalnya 15.000, cuma kan kalau di sini udah pengecer. Kios-kios kecil ini udah ada yang mau ngepantau cigun atau jenis kelaminnya cowok atau cewek, perbedaannya apa. Kualitas di sini pun tidak kalah lah. Kalau misalkan sering belanja di sini, sering dan kenal sama pedagangnya, ya pasti dikasih yang spesial. Gak mungkin pedagang itu mengecewakan para langganannya. Kalau perempuan bawa, tenang aja. Di sini nih ada yang beli burung cipau. Di sini burung cipau bahan kisaran harga 35.000 saja ya teman-teman. Nah, ini udah sering langganan banget ya. Abangnya ini sering beli di sini. Jadi emang udah rekomendasi, katanya tidak kecewa kalau beli di sini, rumah udah langsung. Kadang ada juga yang walaupun dia udah lepas dari bayar. Coba kita cari lagi sebelah mana nih burung murai. Itu kayaknya ada burung murai itu. Yang nyari burung murai. Ada burung murai trotol, murai trotol. Coba kita tanya teman-teman, harganya berapa? Kisaran berapa murai trotol? Gambling ya.
jam berapa? Kita berapa? Tahu berapa duit? 8 Murid trotol di sini di kisaran harga 800 ribu saja, teman-teman. Jadi kalau yang mau minat mencari murid trotol, kalau pas hari pasaran ya ada bapaknya itu di sini, itu bukan di kios ya, di pinggir jalan dia. Dia pasti ada di sini. Murid ini dari Ngawi, Ternakan Ngawi, Jawa Timur. Cuma di sini nggak ada ringnya ya, katanya sih jamin Medan, cuma kita nggak tahu. Kalau misalkan kalau pedagangnya jujur ya mungkin Medan beneran. Gambling tapi ya Pak? Tapi ya. Redekan gunung ya Pak? Berapa? Jangkur. Ternakan mana Pak? Ternakan ini Ngawi. Ini pentet mana Pak? Thank you.
Terima kasih.